Pemirsa, viral di media sosial sebuah motor gede terbakar di jalur menuju kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Diduga penyebab motor terbakar karena bahan bakar yang bocor. Dalam video berdurasi 56 detik ini, merekam kejadian saat sebuah moge atau motor gede terbakar di jalur menuju kawasan wisata Gunung Bromo, Probolinggo, Jawa Timur. Saat kebakaran terjadi, pemilik motor bersama dengan rombongan tengah melakukan touring dari Jakarta menuju ke Bromo. Tiba-tiba saja, motor mendadak mogok dan tidak lama kemudian mengeluarkan api dan terbakar. Pemilik kendaraan langsung melompat dari kendaraannya dan berhasil menyelamatkan diri. Video viral pertama kali diunggah oleh akun at-campaign Indonesia di Instagram. Kasihan juga sih, kan. Soalnya kan mungkin anunya sepedanya mungkin panas. Mungkin ya itu, karena mesinnya itu mungkin terbakar. Kalau lihat. Korban pun telah melaporkan kejadian tersebut. Kepolisian Polsek Sikapura yang berjaga di kawasan tersebut juga telah membenarkan kejadian itu. Diduga penyebab motor terbakar akibat bocornya bahan bakar. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan.